لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Marilah syukur dan puja kita nyapa kesirapa Allah Zul Jalal wal Ikram, yang mana oleh Allah bak subuh yang mulianya kita sama-sama kadapat tak hadir bak tempat yang kita cintainya. Kemudian yang mana oleh Allah mantan nasihat umur ke kita yang sehat sehingga kita nyoka dapat berumbudiah kepadanya. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita yang sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahmat dan sejahtera pula kepada alnya Nabi dan para sahabat, tabi' dan tabi'in dan bandung para alim ulama. Kemudian ta'zim yang mulia kepada seluruh para jamaah subuh yang telah hadir bakmu yang mulia. Para hadirin kaum muslimin, ini ayah sekalian yang mulia, salah satu rukun iman yang keenam adalah mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari kiamat. Manakala kiamat kita yang cepat-cepat, manakala kiamat kita yang sebut-sebut, maka kita nyobatuk diingatuk ke sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa tiupan sangkakala. Sangkakala katrik kita nyobatuk-nyobatuk, tapi kadang-kadang mengatakan kekuat. Nah yang pegang sangkakalanya Yusuf Kala wakil presiden. Padahal itu sangkakala adalah sebuah trompet yang dicipta oleh Allah dari cahaya bagaikan kandung lagi lukir. Sangkakalanya tempat diuji sabok, tempat bibir suara haji heboh. Tiupan yang pertama kebunan tiupan kuya bina ahli langit ahli bumi makhluk Allah lebih tiup kalipun bandung kemakul. Kemudian selang tiupan pertama ke tiupan kedua betul-betul lama. Waktu ketiup kali kedua kebunan tiup mati. Menandu ketiup terjadi gempa betul-betul malam, gempa yang luar biasa dahsyat. Dengan goncangan dunia betul-betul malam, langit ia tiup mukuping-kuping roh kumuh. Bumo pak luya, gunung-gunung meruduh, ia laut kumpah ke darat. Ubina so bumo bandung ancur, mesti perut manye, bangunan-bangunan selama kututun. Waktu dunia nyumuk ancur,
Kekirim angin dah Allah di sampuk kotoran atau bumo, yaitu angin fakir nanti. Mum di sampuk figurun gada anak moho. Maka juga tolak yang dengan bumonya oleh Allah, yaitu bumo perak yang kita nyokun pada masa. Jadi pada masa kenanau, tapi perak menyitu dioroju yang kukun pada masa. Tiupan kelhe, gebungan tiupan bangkit. Waktu kita nyokun bangkit di atas kuburan, lagi timo pulang lagi pun. Itu bir urut baju blue, beli itu bir shoe, beli itu bir kayu itu bir. Anak tebanya, yang kita nyok kalau deh, macam tubuh yang kosong. Anak tebanya mau suwilangi cukup raya semu tamon raw people. Urut bahagia di bawah raw pada tempat tinggi di dewa, pada tempat yang tertinggi. Ati orang jauh itu ni warna bercahaya. Mubelan-belan tu, lagi mubelan malah. Ipa yang kita tubuh rawat. Menani tubuh tubuh hilup. Lup hilup, kadang salah lup. Karuh tubuh apa main. Lup itu dia lah, bukan. Baru ini kita tubuh rawat. Ketika udinnya, minyak roh orang celaka yang dibuat dalam sabuh arah ini dunia. Dalam sabuh lubang, yaitu lubang mongruhut. Nyan urung yang mati dosa, berarti kubai roh lagi yang itu, karena dosa. Bukti penuhyu, lam sabar lubang mon buruhut. Mon buruhutnya nantupak, lama. Miahanan nantupak kan, teruk ubudung tampu, tampu ini ngewe uye diusahan daerahnya. Pada tupak juga. Menurut kita baca dalam kitab yang paling umum, kitab Yahu, kitab Zakaek, terletak Nanggro, terletak Mon Bruhut di Nanggro Yaman. Cuma rahasia ini menampak yang daerahnya, tempat-tempat menampak. Lutak tujuh lapis umum itu. Roh celaka yang nanti cubit, warna di hitam jadi umum. Karena melabuh dengan dosa roh. Hilup dan tubuh roh masing-masing kaudin. Yang warna kaudin di hati kubuh, yang kedua artinya, kedua artinya, ubena kulit-kulit manusia terkelupas mendidih otak, ruka. Jadi kita nyuruh tentang ini, goh. Itu dia utak, ruka, itu mikir, oh, kulit bangsa, oh, betul-betul utak, keruh. Kan suruh dua orang, dan dua ada kumpulnya, 10 hari itu, tahun ke hari, ya Allah. So, tanya, ha? So, peduli kita. Tadu, terasa hasil. Mata uro lodo na dua bawah pendapat. Na sama pendapat mata uro ya tulis sikit kaipah. Diatman. Sabo riwayat di mata uro satu mil jauh. Siribe gila mana jauh ma. Lagi tanya budak jauh medan dah balik lepas kanan siribe gila. Siribe gila dotan mata uro dia tulis. Tiga ujian kulit muka nuruh gandung tulung tulung hana moho. Bina saya uro. Pelekan urolodo onan yuuh madauro idunya mada nyonyodumno yuuh menurut ilmi astronomi ini Islam ilmi kitab ilmi falak gedoong jumlah bintang gedoong ukuran yuuh jarak madauro menurut ya ilmi falak di daerah kamu nasiro yang malik ilminya Abu Mahali itu beraya almarhum. Jauh bertanya jinongan madauro menurut ilmu astronomi yang kali itu serutuh 50 juta kilometer, serutuh 50 juta kilo. Yang orang jauh berdauro menyentaja lauro tadi hanta pakai tudung itu muncir kulit muka. Taja ulang hanta pakai tapi itu muncul kulit. Hanta jemia lapjat uro dimang itu muncul rupanya ono jauh. Olehan benda-benda yang mati tempat tapi tak yang ului lagi ada. Walau tidak putih-putih, tapi tak ada sedempat ului betul-betul. Dung kereta kami tak ului, ulam tubuh lain. Tak sibaya merondo lagi menyeru sejengkal atau satu mil. Sehingga maksudnya Pak tak fikir siksa laju-laju waduh dia. Mertaklik ke sami-sami, klik saja-saja. Habis di mata, bercucuran di mata darah. Di mata habis darah di mata.
Yang bahawa dengan pina manusia yang sampai hanya ditolong, termasuk mengayah keadaan yang sudah hanya ditolong. Dalam surah Abasa ayat yang berbun, Yawma yafirul mar'u min akhih. Anak ni apa? Nak tengok kan? Nak gerak? Macam iya je ni. Puja ibu tahu. Yawma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana setiap manusia akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Setiap manusia asing mau dibangkit, sibuk fikir kira kepada-kata. Boleh jadi mangayah kegiatan kesiksa hanya paduli. Sebaliknya, mangayah kegiatan azib hanya santai-santai mandang-mandang. Tetangga yang akrab, ngan sabah bantai ik da'ih jamun. Sabah piring ku tak pejuh dua, sibak rukuk situ tapi. Yang namun urul-udau, hanya tulung menolong nafsi-nafsi. Tengok dalam keadaan kesiksa, nak ujubah golongan dulu yang santai, aman, tenteram, hana kesiksa itu ya. Tak ujubah golongan dulu. Ujubah golongan dulu ni yang tuan bahas. Bak sebuahnya, mudah-mudahan buruh tanya dalam salah silau golongan tujuhnya. Amin. Amin dijawab juga ya. Beribadat ku. Kau amin juga ya. Kengkai sabo hadis Nabi sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan Allah ulul jau. Karena Allah yang lindung ana susah gede bang lindung di bawah aras. Aras dengan bumi lebih raya aras. Aras dengan langit lebih raya aras. Dia tua murungnya menuju ke golongan. Kubawa arah itu mana kenal saya tahu. Santa di gok tapi beli medul. Di murungnya santa. Dan tujuh ke golongannya yang pertama. Simak juga. Orang yang mendapat perlindungan Allah adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Man pemimpinnya yang ke. Sebab kebayang dalam pikiran tanya pemimpin adalah seorang yang kabur. Hanya pemimpin, tapi yang kepemimpin mana? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap yang dipimpin pasti dipertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Jadi bantuan tanya Tuhan dengan mudah atau pemimpinnya menyediakan bak negara presiden ke bawah gubernur uyuklam bupati uyuklam camat dalam mungkin dalam pemukiman mungkin, dalam kampung isi, dalam dusun, kepala dusun, dalam rumah tangga, ya, memimpin untuk keluarga. Mak memimpin untuk anaknya. Silahkan anda, silahkan anda rasa memimpin. Memimpin untuk diri sendiri. Jadi bila merasa kau sebagai pemimpin, berlakulah adil, kubur, dan rumpuk, pelindungan Allah. Buka darah belakang adil, dipandangmu. Cara berlaku adil apa? Yang pertama adil ke Allah. Ibadah dah. Adil ke Allah seorang yang kena kerja. Ya, ni dengar suara Allah. Ni biuk kerja, ni yang sembahyang. Dalam sabuk wadah, adil tanya ke Allah 5 minit pada. Si orang semalam 20 kerja mudik. 20, 5 minit pada yang ni tanya ke Allah. Kuhan sanggup. Menyahan sanggup, han merupuk pelindungan Allah. Kan? Atau adik tanya ke Allah sehingga penuh sida. Nah pengajian nak ber. Mesti tak boleh sehingga benda. Berarti dalam sehingga minggu sehingga adik tanya ke Allah tak sehingga ikuti pengajian yang kamu rupuk perlindungan Allah. Menyekan mana akan kaduk lalu berkali. Ya. Kemudian yang adik ke Allah itu contoh yang paling umpul tuan. Yang kedua adik sesama manusia. Tahu lah banyak-banyak, takut nanti wajib banyak tahu. Yang kedua, adik sesama manusia. Lalu contoh yang paling umur yang dah rumah. Sidro ayah, nani, gilhe. Tiba nanti ayah kami, dia tentu tengok rol dah. Sabah SMA, Sabah SMP, Sabah SD.
Padung sapo tajuk keng ngadi tanyuyah kan. Nyat menyang tajuk yang SMA siblo, SMP siblo, SD siblo nyozalim ya. Karena kan menurut membutuhkan tajuk. Atau tak umum SD 2000, SMP 2000, SMA 2000. Nyat ani SMA pilih tajuk. Walaupun yang nyukwe, yang ada di bulan, latar dia muli. Hanya di bulan, hanya di nyukkan. Iban si baru ada, SMA 10, SMP 5, SD 2 ribe, yang tak ada. Sabot itu adalah rumah tangga, sidro laku 20 rumah. Yang ini mesin, yang supaya ada pakai-pakai. Inang pun nanya kebun. Inang kedua bantung kawin anak puna lo. Uronya mendukung pen 20 ribu. Nyak ke inang tua bentuk mungkluh payah tu. Karena kau yang ramai. Inang muda hanya je mungkluh lebih pen. Hebu 20 berkau tu. Muho muju berpapi lo sebut. Ya. Kemudian pak do ke sore. Kau ke sapo-sapo dah do. Ter yang pertamanya inang tua sabo habis kedua ramai inang muda baik kita fikir tak kau fikir lo ni cuma tinggal dua tre mana hobi apa kedua inang tua yang biasa lupa tu snack ranu double inang muda galak lupa tu coklat kaju baik kembali inang tua kaju coklat ciri tu inang muda kaju ranu muda kan. Menurutnya itu, atau Pak Yaku main tiga tahun. Inang tua galak yang main Pak Rumah Abu, yang main. Inang muda baik-baik Pak Rumah Abu, yang main. Pak Supermarket yang nari Uni AA. Menyertami inang tua yang nari Uni AA, kebikin gempa, kedua kemerate. Menurut dia ke nampak. Nyan ke Adi, tanyong, lam rumah tanda. Mohon ya. Hanya katanya ini. Olehnya adik sama mulain di bacaan Nurul Dom memperlukan perlindungan Allah. Getanya berkatanya, asai hana mengaku urung dahno, urung no, urung nyu hana mengaku mengaku dahno nyu ka adik umpamanya. Nyu sabo jodoh yang hana adik. Tablo TV, tablo speaker, bebe norai, tak pasang di TV, tak sah pelaku ibu ke, tak kungfu di ubera, tak kun di rebo. TV rebo. Draw kudau, iru mau draw aku, draw ke kundit, kurusan kuri sampai. Kuri sampai ke lewa, kutai bah, dipi-dipi draw na, draw na kudau, iru mau draw na, draw na kundit, su dipi, bubui kaju uru mau draw. Iru kui kua bang hai, lake tusur, kenam lagu ibu kui iru wan. Mengaku kau, nyahana adi. Ya urul doh, hamu nupok lindungan Allah. Asai dia mengaku kau, kundit, ka adi. Wah, pokok masalah, bayangkan. Bila katanya selaku pemimpin di atas ataupun terkebawah berlaku adil kehebatan adil ke Allah, adil sesama dan yang kedua adil untuk diri sendiri ulama yang ketiga adil untuk diri sendiri iman hukum adil untuk diri sendiri buh duha buh muda cara berlaku adil. Bina anggota tubuh yang dibina Allah wajib tambah apa Allah yang galak. Karena Ronaldo bina anggota ini investasi di hadapan Allah. Urang kiamat. Dalam surah Yasin kena. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, dalam surah Yasin buah nama. Ayat penuh. Oh, pokoknya Yasin buku-buku ni akan yang layakkan pekah-pekah dua ribu dikro. Al-yawma naftimu ala afwahihim pada hari ini kami kunci mulut mereka babah di tombok. Watukallimuna aydihim tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Watashhadu arjuluhum kaki mereka yang diiksasi. Bimakanu yaksikun terhadap apa yang mereka lakukan masa ini. Jadi ubina anggota tubuh tabah tempat kebaikan. Jadi ho musyrik saja.
jaruh ku sering tangan, mata ku sering terpandang, punyuk ku sering ini. Maka kuburlah yang kebaikan, baru adil untuk diri sendiri, diri sendiri. Buh muda, buh tua, buh pemimpin atau wakil pemimpin, adil untuk tiga macam. Adil ke Allah, adil sesama, adil untuk diri sendiri. Itu yang pun. Urang yang merupuk hidup Allah, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang mendapat perlindungan Allah urudu adalah sambungan hadis syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun ibadah ke Allah. Tunggu bahkan Nabi dipegang ke anak muda adalah ibadah merupuk perlindungan mau doa anak itu urudu doa anak yang cekor di sikap masalah ibadah. Mat muda apa? Anak muda mendapat berpengaruh waktu yang negatif waktu naga. Umpamanya, anak muda dalam hat mendapat dengan main game online. Kedengar suara azan, kedengar pemandu, keblokir game online kepada biasa. Nyawa ke pemuda yang luar biasa. Anak tak kelalai mana. Cuma sekedar mendapat. Mampu nyawa doa, jika lah kaya kawal jalan daripada, kaya berarti nanti. Anak dengar, oh. Bercucu yang kekun muda berpelotun umum ke bawah dengan muda berpelotun waktu walau seorang lewat dengan kadang-kadang kekun muda sabuh cerita dengan cerita lepegah ceritanya mah boleh lepegah tapi berpegah-pegah bawah anak pun lepegah. Sidro pemuda yang saleh, taat ke Allah luar biasa taat. Ibanmu, Mbak Suro dalam perjalanan ke Jumat. Ke Jumat, sabi-sabi awak koronya itu, dengan video dia awaknya itu. Dalam perjalanan, anak kegalan lopang sabuk, mesiru dapat lagi rumah. Ketika rumah melaku pakaian. Dina dalam arti pakaian dan menajis cuma boleh buat benda. Tapi karena merasa malu dengan Allah, hanya dia dia nyentuh dua kayak tentu. Mak menyentuhnya apa ni nama mana? Bela arubah, mahana arubah kita woi belak beli ada mana? Ijar tu nggak ada semua. Baju yang ada tu, ban kagrak jaro, gue lima lagi malaikat, muku pra boleh jadi. Kita hancur tak ada itu Tuhan. Pakai hang kepake baju yang sabuk. Anak ada, dia ni muda aje. Mulabu macam mana ni? Dua ni kagak dah. Lepas tu kau kerja tu, yang tak kentar bagi saya. Rubah lubangnya, rubah lubang mana? Tiga. Oh macam dua ke? Rubah lubang berhikmah ya Allah. Mulabu lama je, tiga macam macam je. Dua kagak dah lah. Bisa tadi ni. Rubah lubangnya, tiga lubang rubah. Hantar tak cuma urut rubah tempat yang sama. Dengan nyobu ya Allah kalian tu berubah. Ya Allah bergerak jarak belen yang berubah tiga tu. Karena apa dia tak mau tu. Dua kali kerja, pah kerja kali berikut. Karena tu kalau banyak cikgu berubah. Kita jauh rumah hanya muni itu. Gemar anak muda ni berubah ni. Berubah dorong Tuhan yang masjid. Berubahkan dirinya ke dorong Tuhan. Anak muda, ya. Ilut satu dekat datang yang dua orang yang dalam masjid halunjur dama. Bertanya oleh pemuda yang pakar. Jauh jauh tuan. Pokoknya beri kat rumahnya mencatat lun yang dalam dalam yang dia ni. Bertanya oleh anak muda yang mantra ni sama. Jauh jauh orang tuan. Lun adalah syaitan. Syaitan berbeda dengan muda. Jadi syaitan kok ni tak beribadah. Biasa berbunga beribadah. Kuno nerukong sampai neka, dijauh ke seta. Nak kedua neka kah? Anak dengar neka. Rebah pertama kuno tentang labu aja, tentang labu dia kendo. Kaca abang dia berkata, nyerupina dosa yang nak kata wak kaki sana, tapi rebah pun dosa. Masih muda, ikut seta mencuci dia untuk apa nak? Kaje bawa botol, kaje. Alian rumah lah, bawa lelaki dalam ni. Yang wajib kaki sahannya mak dia kata itu kaki bukan pun dosa dah. Alian rumah lah, bawa
kok berapa? Iba rumah yang buka kita. Jadi ibu yang boleh buka, boleh buka rumahnya dengan mudah awal-awal dalam ibadat, ampun dosa rumah yang lain. Jadi puno tidak puno makna rumah mana lo? Mana? Yang kedua boleh buka apa? Ngampun dosa. Yang boleh buka orang yang muda dalam ibadah, tekun rajin dalam ibadah, urududu, merupuk perlindungan Allah. Wabok. Yang ketiga, orang yang mendapat perlindungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang terpaut hati ke masjid. Ibad gebel terpaut taim masjid bedawo ke yang gebel terpaut dengan bekerja masuk jemaah dina ingat ati kemunya belum tajak masjidnya terpaut atau nak kemudahan rezeki dengan latinyo panen timun ya Allah nyo ya Allah urus sedekah ke masjid dina ingat ini yang belum tujuannya terpaut atau nak pengajian akbar di masjid atau zikir akbar dina ingat kemihana kerja yang gebel terpaut. Termasuk orang yang pemakmu masjid, artinya kayak ibadat dalam masjid. Nyo orang model lagi yang hati kesabi-sabi ke masjid. Orang ludo merupuk perlindungan Allah. Bahkan hikmah masjid kalau kita pegang pula, bisa orang tanya di jembatan neraka jahanam. Orang yang kalah ingat ke masjid dengan ibadat, dilindung oleh Allah. Itu golongan yang ke aduh yang keempat, yang bagaimana maka ada. Yang keempat, orang yang mendapat perlindungan Allah adalah rajulani tahabba fillahi jadama'a alaihi wa dafaraka alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Iban hukum semasa kemudian ada menadun tetangga sebut tetangga atau sesama Islam hantum pernah mufakir ada mufakir hana lewat lehoro kagak lekema dan waktu dua wa Allah hana tinggai sifat dendam yang mungkin bertemu karena Allah memisah karena Allah urimnya hana sifat dendam urududu merupuk perlindungan Allah. Sabar cerita di Nabi dengan geduk dalam masjid dicepet sahabat-sahabat. Nah kamu ya Rasul, jinau satu, kalian bak pintunya, kemudian yang sama pintu. Pakai ya Rasul, nyan bak pintunya, so yang pun nama, nyan nak so surga. Dua sahabat mereka, so Abu Bakar, so. Lut sering lut kata ada pintunya, saya di Nauma. Ah, ni saya di Nauma lagi sahabat ni. Lu yakin ku Ali dia pak? Ku Ali, ku Ali. So sih, pasti saya di Nauma. Dengar dakwah sahabatnya, kebuka sahabat kut kamu. Anak dia banyak kamu untuk urung biasa gitu. Biasa urungnya Pak Mata Manusia ini, tapi pandangan Allah luar biasa. Sama kita mampu. Kamu cuke-cuke sama. Tak usah kamu, tak usah. Bukan yakin yang kau surga. Kebuka anggap remeh. Karena ibadah banyak kebuka dia sahabat. Goknya di kesemayang dengan Nabi, kemudian dia Allah, kemudian dia, oh, aku boleh bincang. Ini yang saya suruhkan. Ha, kata di rumah ke ibadah. Tak ada rumah ya. Kemudian sahabat, kalau dia ada rumah yang dia malam. Malam pun ke kalun Nabi, ada biasa. Malam kedua, anak sikit yang lebih ibadah. Malam kedua, dia duduk, dia semayang isya, semayang sunnah, merata dua orang, kalau anak sikit. Kekali sahabat, nampu kaya itu, alih mana? Dia biasa, dia tidak yakin lah mama. Mungkin untuk berwawah lama lah, kalau tidak biasa, kata dia mana? Haa, mana yang ini bawa? Mahan mana mendang, tengok mana dakwah. Buat tengok orang, dia tanya. Tunggu, ya. Kebukaan di Nabi itu, nak soal surga. Seolah yang alhamdulillah. Ke belakang turunnya, ini jauh lagi. Beribadah kubur sehingga Nabi bukan tuan atau surga. Nabi kamu beribadahnya, bah kamu kubur. Kejauh di orang kormo. Kau biar kalian kubur, yang biar kami urunya, layak ada yang baik. Kod mestina syurga ada. Memang mana? Nah, syurga kalau paksa,
Kalau dong hormat kudah yang kalau dulu. Oh, nah gitu. Nah, itu oleh sahabat. Nah, yang nah yang berlaku. Tapi lah kama ini. Oh, lah kama di ibadah. Oh, itu yang menyebabkan kama. Kau nak berat kama? Kau nak berat? Kau. Nama zikir? Kau nanti. Nama doa? Nyantar. Ibadah nama doa? Menandung eh, tapi itu kamu belum tahu kubur. Asal kalau eh, Doremi kebunuh so yang kenal lu. Kubur jaduh dengan ikhlas hati. Ya Allah, ya Rabbi. Nabi sekulah di kubunuh yang kenal lu tanpa kubunuh haji. Nubumah dosa haji, ya Allah. Hanya lagi ke kubunuh. Ya Allah, Nabi sekulah di yang kipak katik di kubunuh rubah tu lah yang udah. Nubampun dosa wanya, ya Allah. Tinggal sahabat ini, oh kamu doi, Nabi nak pernah berbegak, so yang mana sifat dendam, urang nyonya ke asal surga. Nah ini, yang mana sifat dendam juga asal surga. Jauh jujur mah. Ironu ada di malam, ada di doa, urang dengar roh. Kan lagi jauh, kan? Kita berdoa. Tanya berdoa, hati, tapi hanya kalian pun lagi urang nyonya. Tanya pada Isa tak berubah dari Isa so dengar kita pun dia jadah tak itu teman ya Allah sakit-sakit hati itu mahir begini turut sepuluh itu nampu mahir kepada ya Allah memang jika menanakai walaupun rasa-rasa kalau kemah aku orang berdua tengah kebut yang penting benar juga dendam hemat mesti jauh rumah dengan rumah ni jauh yang kena baik sagai mak meluah membalah kena yang pahala ayat tu bila kena tak bila rum tanya dengan kena balah rum berkata Nabi dengan senyuman bila rum tanya dengan kukulai eh, balah senyuman di balah rum di dengan bunyong mesti rum tanya membatik tak cok bunyong dan rum menjadi menyerah kita yang melawan yang pot-pot pungung bagi segera tuji yang kena pegang baik tak balas walau yang kena-kena yang lebih ke menanhek kena nebuhak itu pun baju huu cepat dia dah pun dalam yang punya ni berdabar pun dah semua dengar baiknya juga ada dendam kan orang kata tu menyahana sifat dendam urah judul merupuk pelindungan Allah ini lupakan cerita untuk cuma kita berlari ke puasa lagi tak pegang pukul pegang pukul ini cerita dengan Nabi nak dua-dua Yahudi jamun jamun yang ceritanya sebelum tinggal dun dan belum tinggal dun nanti tinggal dua-dua Yahudi jamun yang tes rumah Nabi ha ku dengar-dengar pegang mahamannya di diurga ya di diurga kita paham berbati patut sebahan aku tes kuyak ke atas dua Yahudi Yahudi kotak pintu buka pintu ni nanti beri Yahudi piu dia mana engkau dalam dia karena sabi Nabi yang saya katuk yang ini beri berumur dengan Aisyah wahai ya Umairah dengan panggilan Nabi ke berumur ya Umairah wahai yang kumerah-merahan karena pipi Aisyah Siti Aisyah merah merah kuning-kuning mana cocok Nabi Yusuf dulu main tanya kurang cocok si promo ke kulit hitam gue taruh black dongker tiga gue tidak bunyi ayam merah wahai Aisyah nadu ya Rasulullah jami dua dua sedia makan kemudian Aisyah kecok berhuti roti jamur ayam lebih tafsir ni. Karena orang baju ayam rutinya ke baju biasa ni mengkuah lagi tanya baju punan berbun. Ada boleh raja apa baju dengan kuah. Kebudak roti dua ko. Anak coba kuah lah. Kebudak dia coba kuah. Baju bisa anak ni roti kali ni. Dengan Aisyah roti baju mengkuah kok kok kai baju pakai baju roti tu. Alah kedua kuah dia cakap dia lain dengan ihak kuah. Bang tu bisa, bang tu apa mampu habis dia kuah.
Duduk tinggal gelap tanah di kuah. Duduk roti ya, cokuah lah. Bangsa kapil roti. Menang gelihnya ke kembali. Karena katlo tak baju, katula tak amgrim. Ya pun dah nak lampu, dah dia buah balap. Muhammad, ya. Nabi Yusuf ketemu, kamu ada ketemu dan oh dia. Tapi tempat hukumnya, anak hukum Muhammad. Belum tiga, ya. Lipat malam pun diwik, berubah. Ada buah baju gunung. Kayu itu pun tidak ada, cukai kan. Oi, oi. Kuih ya, oi, oi, kakak ini. Kaki perut pun, nak kena lah. Man, sab kena-kena ciri. Itu lengan, lampika atau hai orang itu. Katakan dengan jembungan bahaya itu ni, itu dia lampika. Menang leh juga senyum lampika, kaki perut senyum, ah, dah mulai kena orang tak nak lampika pun. Kuih muda, kaki muda pun, lelaki nak tu. Tapi penuh itu yang lampika. Sehingga bunga baik dalam kampung Nuhuro, bagaimana itu dia nak berapa Nabi? Kepada Aisyah kena aku long tiga bangkalan kotoran ada tiga kehe Rasulullah ya Rasul kena Aisyah jamirun maka jamirun tiga muka kain yang baik maksud kata kain tore ada tiga oh tanah mungkin Nabi bojak biarlah kotoran Yahudi rupanya Yahudi dia dewa bunuh mesti sahabat anak hawa waktu kahana anak hawa dengan tukar kenu rumah mana bila dijah dan dega utah rumah Nabi bakali kele pah tu kami tu rumah Nabi pah Nabi kami tu gede yang ni oh katul lah mana tapi nyawa nak batu eh padahal Nabi mau kita yang dan malah eh nak kumah kamu Muhammad nyawa kali buah kotor ada mau tolong anak man kok kisah kena sisa kamu oh jenuh ni jalannya wala tu yang langsung berbau dia lari kalau rawat wajah Nabi Yahudi hana hubungi baju senyum Fabi yuk ya Muhammad luar biasa akhlak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah berdua roh Yahudi tamulah Islam gara-gara akhlak Nabi hana hubungi walau kain sabiti ya doa cim ya roh kain tak puas Nabi doa yang pun dah kena malam kau tu, dia jami yang kau ni. Dia kena bola bawah yang tak-tak air kau tak rumah pun. Pasti jadi. Walau hemat biar sakit tidak yang rumah, tetap baik dendam mati itu, tujuan anak merumpuk oleh dengan Allah di padang mak. Itu yang keempat, hebat tu. Yang panjang tu. Yang kelima, orang yang mendapat perlindungan Allah adalah rajulun da'anhu imra'atun zatu mansibit wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alam. Seseorang yang dirayu, digoda oleh wanita yang cantik, lalu seseorang itu kejawab, inni akhafullah. Macam-macam, kalau dia kubut maksir, lalu dia ke Allah. Getulah oleh seluruh ini, ajakan seluruh wanita untuk berzinaah betulah nyuraga modelnya merupuk perlindungan Allah atau sebalik sidra uraga kukoda urina dikulia urina nyur lecah nyuraga apa kukoda mengelupakan bahwa jadi hangkita merayuan uraga sanggup kejaga urung inamnya merupuk perlindungan Allah bersanggup kejaga lagi Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha dua ketika yang menanggung lakon kalupah rapat kipsir menali tinggal dua budak Siti Zulaikha pakai pakaian dengan menarik pandang Nabi Yusuf ke Yusuf tahan kuno saya bubur kena dengan Nabi Yusuf pokoknya kuno lah ju yang tu bubur oh pokoknya siap aja kuno lele kat teman hati Nabi Yusuf hati guru Siti Zulaikha nak merasa balak tapi kebatik patut peraturan Allah Yusuf nyati senang tempat parkir kok Yusuf inang tempat dia kok dia kata boleh selamat balik itu balik baga-baga Nabi Yusuf Siti Zulaikha yang ni ketari bawa dia muka muda sidang hang budale Siti Zulaikha Nabi Yusuf budale drog
Gumiak dua lah penjara. Kukuyak dua penjara. Baik kubur dali di sini. Kujur dun gitu. Demi baik kubur masjid, ayah gedung dalam penjara kubur. Yang model lagi ya. Baik bagus, bagus. Kura duduk merupuk pelindungan Allah. Itu yang ke... Kepada kelima. Yang ke enam. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri hanai dulu. Kibat hukum tu bina wati dan sedekah sifat riya. Man menyadi pegar umumani masjid di umum sedekah kanyu ayatib nyemono menyadi dengar supaya baik riya. Mesir bagi pegar umuman sedekah kakti berumum panggiman. Mesir lima ratus ribet. Nenek ulati ilmu, ya Allah. Walaupun kagabideh, Nabi ku menarik hati kau ngeitim juk masjidnya berlebih daripada lunyuknya di kriya. Tapi yang di kriya, mata dengar tak dengar lima ratus, tak dengar tak kau menguyuk keju, paling ubu dan pinar warna dia pingan hati. Memang itu lho, orang yang ada, itu lho lima ratus. Nyat gadah bandung, baik lima ratus, karena nasib beri. Kesoman tajuk tunggu berangkaso dinama membutuhkan baik kedaya masjid fakir miskin yatim piatu cuman nah hikmah masih pasti mono dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin gegele sira ulama bernama Jalaluddin As-Sayyuti saboh tapi ibadah itu yang menurut tapi saboh tapi ibadah itu yang dengan saboh lagi seribet, ada tak boleh mordo ni. Seribet tu, nyakun sabo. Sabo tapi kebala siklu pahala menyakulinya. Ada kebala, tujuh tu lang sabo. Lang seribet kan tujuh tu pahala lang dalam mata. Saya sedekah. Sabo tapi kebala ya Allah siklu di tapi ada berkahli. Kesot aja, yaitu keurang yang sehat badan. Mesti lagi tanya mana sakit ni, kan? Ibadah ke jukran terlebih empat sedekah terlebihnya karena pahala untuk sebelum tak tajuk kurung sehat badan yang kedua sabuk tajuk kepada Allah kurung tu hei laju lo kesal tajuk kurung yang cacat fisiknya cacat mata cacat jaro cacat kaki dan sebagainya yang sabuk tapi kepada Allah si kurung belum alian sabuk tapi hei laju sabuk tajuk kepada kurung tu. Kesot aja ke kerabat yang membutuhkan kengon atau tetangga itu dah dia cuba lebih baik tak lima puluh di kubur sinyak sebelum tak so dia coba nak benda jadi boleh sampai yang dia coba membutuhkan yang lebih gerbek membutuhkan boleh ikhlas ni tu sabah nabi figur itu kembali lam suri beman mengkori beman tu nah. Kemudian sabah nabi kembali oleh Allah sirtuh ribe eh dong laju laju kok ke sot aja ke mak kaya mak empat pen dua puluh ribe nyong ko ayah empat pen lima ribe nyong kopi yang sabok tapi ke mak atau kaya ke balak Allah sirtuh ribe alia sabok tapi ke balak Allah si puluh rutuh ribe eh dong ke sot aja kukure yang takut ya kure kita yuk nama lim kita nama lim kita nama lim tawi nama lim tawi nama lim kasau tobat heboh ini ni maling dia takut tapi dia tak ada cukup sedekah buat acuh dia yang sabuk tapi kubure kebalang ya Allah si kurir duk ribe pahala ini atau kesal mendam yang ditinju lagi habar aku tak guna ada nama ikhlas bekna ria uro dodo merumpok perlindungan Allah itu yang ke nah sabuk dia yang terakhir yang kedua. Orang yang mendapat perlindungan Allah adalah rajulun zakarallaha falyan fafadha ainahu. Seseorang yang mengingat Allah di dalam kesunyian malam lalu berlinang air mata. Iban mukul urip yang kada kubur salah cepat-cepat bertobat dan hanggulangi. Nyan model nyan urip kudupi karena Allah bertobat dan hanggulangi masih urudo merupuk perlindungan Allah. Sebab mana udin danyo lebih gerd tak contoh bapa mamplang bapa mamplang pun lahir di masa raya wajud masa lalu
Ayo lom tama masam biju clear apa? Kagune kagak kagame. Tama sam tama mehwana. Udah tanya pun salah. Raya betul salah lagi. Raya lom berat lom salah. Kamu ini Tuhan kagame. Kamu Tuhan kagame. Artinya kalau tobat ni contoh ger bapa muka. Yang biasa contoh bapa ni main. Fulahi masa. Raya betul masa. Raya lom tama masa. Kayu luar biasa macam tu, kajit ke bawah sendi, mendai putih macam, kayu ke bawah macam, udip tanya salah, raya belum salah, raya laju-laju salah, katuha pertama lam salah, ramade ketemu ramade, kemai mende kedua putu lam salah, nyawa naga contoh dia boleh ni, lebih kedap awal ke, berdoa ke, yang lebih mantap. Tak taubat daripada kesalahan mereka pun menyeberangkan diri dengan semayam pada menyeberangkan hantar pernah saya pun kena berwajib ikut menyeberangkan sering sehat pukul zina jadi taubat dengan karena alaman jinom berzina itu wajib selingkuh tidak akan selingkuh tansah hanam masalah fibro tucoy umun ni hanya unik awaknya mungkin selingkuh boleh jauh lebih jauh selingkuhnya ni kiri dipegel ini untuk betul kiri balik buah saja lebih jauh baca iwe diukur malam di malam bunga biar doa sehingga bunga kak kucah ni ditanya oleh uri sampai nah ini kok kucah tak muka maka berjauh selingkuh buklah berdata padahal kiri yang ada salah masalah ada yang biar dia tobat lah mudah-mudahan tanya mana tanya BOD mendem hutang jasa melherau menyuruh nyohan ali yang bencana sabi itu waktu penyakit nyuh penyakit di sabi menimpa waktu gara-gara melherau nyuh anak jadi murka Allah tempurnya anak jadi betul musibah so yang pertama gara-gara bayi yang mentai pintu rumah gara-gara bayinya kemudian murka Allah. Yang kedua, gara-gara binatang yang mesti dicampur kedua. Karena binatang yang tapi boleh gaya lebih kuat kedua walaupun anak katra boy. Hanya mesti dicampur kedua gara-gara binatang. Yang kedua, gara-gara burung yang kedua tengah malam. Yang kedua tengah malam guru di mata ia bersisa Allah. Tapi yang mesti tahu, yang pilihnya mana ni? Maka tu boleh fibur kedua. Problemnya, problemnya yang pilihannya mana? Jadi tak boleh budak malam yang tahajud, yang lagi yang pun lo sahmi jamu. Nah, nabi cerita dua. Mungkin waktunya kapur yang pelajar sih kan boleh berjuang sampai kiamat dunia. Nyoba lima belas ramadan dan lima hari pernah ini itu biasa, itu biasa. Tapi betul betul ada itu biar antar pintar asap lagi betul-betul kiamat dunia di betul sangka kala. Yang itu biasa pukul mati udah ngata benda nya haudip li mit haudip motor atau dip haudip mati ngata udah belum mati yang itu biasa paling mudah ini baik lagi lagi gerhana sebut-sebut mana yang tak tahu itu sebabnya dunia kemudian citri tapi kata citri cuma dengan ada yang mengulir dari orang baik ya baik usah anda dengar wah bapak-bapak masalah bila nak kesalahan cepat-cepat bertobat, kubu mangan merompok perlindungan Allah. Yang menuju kau kenangan yang santai, yang menasih sahur, umpama ya Allah. Mudah-mudahan buruk dan malah bantu juga kau kenangannya nanti. Atau kahana menuju salah sido nanti malah kawan nanti. Amin ya rabbal alamin. Nyo kena sahasikat bagumu nyo. Mudah-mudahan. Nah manfaat kepada yang bersama. Lebih kurang-kurang dan lebih ulun tuan dan kemah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.